Hey you, what's up people? Untuk welcome back with me di channel terkecil super terkenal di dunia, yaitu channelnya siapa? Channelnya Adihui. Okay guys, di video kali ini aku pengen share sedikit tentang aplikasi bagi kalian yang penggemar bola. Jadi aplikasi ini bisa membantu kalian dalam mencari informasi bola. Oke guys, di aplikasi ini kalian bisa melihat live score bagi kalian yang nggak punya kuota untuk streaming ataupun kalian nggak bisa nonton. Kalian bisa mengecek langsung live di sini, jadi sifatnya real time di aplikasi ini, dan juga kalian bisa memilih favorit tim kalian dalam sini, dan akan ada pemberitahuan di sana. Oke, cek di sawat videonya, akan aku tunjukin cara downloadnya. Gampang sekali guys, kalian hanya perlu membuka Play Store di HP kalian. Kalian buka Play Store, kemudian kalian ketikkan di sini FIFA World Cup. FIFA World Cup. Nah, guys, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada iklan, di sini juga ada aplikasi lain. Jadi, aplikasi lain ini juga berbeda-beda, guys. Tapi aku saranin yang resmi dikeluarkan oleh FIFA aplikasinya yang paling atas ini. Ingat ya guys, kalian harus ingat di sini 2018 FIFA World Cup Russia Official. Ingat, kalian harus cari ke kata-kata yang ada kata-kata officialnya, karena itu merupakan aplikasi resmi dari FIFA. Oke guys, nah langsung saja, kalian nggak perlu lama-lama, kalian cukup install di sini aplikasi di sini, dan aplikasi di sini merupakan aplikasi top 1 free sport dari seluruh aplikasi di Play Store yang ada. Dan size-nya nggak gede-gede amat, cuma 7 MB. Oke guys, kita install dulu aplikasinya. Di sini aku akan jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di sini dan bagaimana cara penggunaannya. Oke guys, setelah kita download, kita coba open. Nah ini dia guys, kalian di sini klik accept the term, kalian centang saja di sini, kemudian kalian klik next. Nah di sini kalian bisa memilih favorit tim kalian. Jadi misalnya kalian memfavoritkan tim Portugal karena ada Ronaldo, kalian bisa dipilih di sini, kalian pilih benderanya Portugal. Jadi kalian bisa di sini dilihat mengenai periode goal in up card. Jadi semua notifikasi tentang tim yang kalian dukung akan dikirimkan ke HP kalian langsung pada saat itu juga, dan dengan live score-nya juga. Oke, dan selain satu tim, kalian juga bisa mendukung tim lain, dan di sini aku memfavoritkan Argentina, Brasil, Jerman, dan yang lagi satu Portugal. Portugal udah tadi, dan yang terakhir Spain. Oke, done, let's go. Nah oke guys, ini dia tampilan aplikasinya. Jadi di sini pada bagian pertama di sini ada live blog, jadi kalian bisa melihat apa yang sedang bertanding di live blog ini. Seperti sekarang Belgium melawan Panama. Kalian tinggal klik di sini, akan terdapat beberapa info mengenai skor, live blog, live event, line up. Jadi di, nah kalian, kalau kalian mau mengetahui informasi bagaimana jalannya pertandingan tapi kalian tidak bisa menonton, kalian bisa lihat di sini. Kalian tinggal baca di sini dari pertandingan dari awal. Jadi di sini dijelaskan mengenai tentang semua kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Seperti di sini terdapat yellow card. Jadi suatu pemain sudah terkena yellow card yang tadi sebelumnya sudah bermain. Nah, kemudian ada line up guys. Di sini kalian bisa melihat di sini apa saja line up, formasi yang digunakan oleh setiap tim dari negara. Kalian bisa lihat di sini, dan juga kalian bisa melihat pemain, coach, kalian bisa lihat. Dan juga guys, ada man of the match. Jadi kalian bisa voting di sini siapa saja
man of the match. Jadi siapa pemain favorit kalian, kalian bisa voting di sini. Nanti akan setelah pertandingan selesai akan diumumkan siapa yang menjadi man of the match. Kemudian ada fact juga di sini, siapa saja Altipi Stasiun. Jadi semua mengenai fakta-fakta apa saja yang ada di lapangan di sana, dari suhu, kondisi, jumlah peserta, penonton di sana. Kemudian juga ada preview, statistik, kalian bisa coba sini dan putus. Dan putus ini juga diupload secara cepat oleh pihak FIFA-nya. Jadi kalian bisa melihat di sini. Dan skornya masih 0-0 di menit 40. Dan selain itu guys, ada juga yang menarik dari sini. Di sini juga ada berita. Dan ini kalian bisa melihat juga match. Jadi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya kalian bisa rangkum di sini apa saja yang telah bermain tim dari tim nasional mereka. Di sini Brazil lawan Switzerland 1-1, Sweden. Kalian lihat sini skor dan jadwal pertandingannya pun lengkap di sini, kalian bisa lihat guys dari hari Senin sampai Minggu. Dan kalian kalau kalian tahu ini jamnya jam-jam malam kalau di Indonesia, kalau di luar negeri masih siang. Dan juga ada video tim, kalian bisa lihat. Dan standing di sini kalian bisa melihat berapa saja poin dari tim per grup. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bagaimana peringkat grup, jadi kalian bisa cek di sini langsung. Jadi akan ditentukan siapa yang akan menang, akan masuk final nanti yang bisanya. Kemudian juga playernya di grup A semua lengkap di sini. Jadi aku rekomend banget guys, kalian harus download aplikasi ini. Dan standing sini juga semua ada, dan sisanya berita dan sponsor. Nah, ada live score juga ada, semuanya ada di sini lengkap guys. Dan sini semua tim yang kalian dukung. Jadi akan ada alarmnya, misalnya tim kalian Portugal, misalnya Ronaldo mencetak gol, maka akan ada notifikasi di HP kalian bahwa Ronaldo mencetak gol pada saat itu. Aplikasi ini cocok bagi kalian yang pengen mengetahui live score yang sedang tim favorit kalian bertanding namun kalian tidak sempat menontonnya. Oke guys, sekian dari aku dari channel Adiwi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai juga lagi di video berikutnya.